Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pada para ikhwah sekalian, para pegawai dan karyawan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ini, pada siang hari yang berbahagia ini kita berada di tanggal 9 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 bulan Oktober 2023. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja' sampai pada kitab Siyam, sampai pada fasal Fil I'tikaf. Betul ya? Ya, sekarang kita baca fasal yang terakhir di dalam I'tikaf, di dalam kitab Siyam. قال المالك رحمه الله فصل في الاعتكاف والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان النية واللبس في المسجد ولا يخرج من الاعتكاف المنظور إلا لجل الإنسان أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوضع. Faslun fil i'tikaf. I'tikaf dari kata akafa yakifu ukufan. I'takafa yaktakifu i'tikafan. Yang artinya berdiam diri di masjid dalam rangka untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud dengan i'tikaf. Yang mana i'tikaf dibawakan oleh para ulama di dalam kitab Siyam. Meskipun tidak ada syarat i'tikaf itu harus puasa, dan tidak mesti ia berkaitan dengan puasa. Kalau kita enggak puasa kemudian i'tikaf sehari atau dua hari di masjid, itu boleh-boleh saja. Tidak disyaratkan untuk berpuasa sebelum i'tikaf atau ketika i'tikaf. Yang penting kita niatkan i'tikaf itu sesuai dengan ya keinginan kita. Mungkin sehari, dua hari, ada yang ya semalam, ada yang ya hanya waktu siang saja, itu boleh. Karena i'tikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk menjalankan ketaatan, ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara para ulama banyak sekali yang membawakan masalah i'tikaf ini di dalam kitab siyam. Di dalam kitab siyam, karena i'tikaf yang sempurna itu dilakukan pada waktu 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, sehingga dimasukkan ke dalam kitab siyam. Sebetulnya i'tikaf secara umum tidak disyaratkan untuk berpuasa. Tapi kalau sudah 10 malam yang terakhir, berarti nanti ada ya malam 21, kemudian ya tanggal 21 ya siang harinya puasa. Kemudian malamnya malam 22, kemudian tanggal 22-nya puasa. Jadi sampai sebelum Idul Adha, Idul Fitri, sebelum Idul Fitri, malam hari Idul Fitri, keluar orang-orang yang itikaf itu, maka secara global mereka dalam keadaan ya berpuasa. Kemudian wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun, dan i'tikaf itu hukumnya sunnah mustahabbah. Sunnah sama mustahabbah, ya kedua-duanya biasa dipakai oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Kalau sunnah atau mustahab, ya sunnah atau mustahab, tapi ada perbedaan kalau ya disendirikan antara sunnah dengan mustahab itu. Ya perbedaannya ya sedikit sekali. Ya sunnah ya mustahab, mustahab ya sunnah. Ya seperti itu. Kemudian sunnah, dikatakan sunnah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan wa yuwadhibu alaihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Wa yuwadhibu alaihi, dan beliau terus melakukannya, terus menjaganya sampai beliau wafat. Dan ketika beliau wafat, istri-istri beliau radhiyallahu anhunna melanjutkan untuk iktikaf di masjid. Jadi beliau iktikaf diikuti oleh istri-istri beliau, oleh para sahabat beliau, sampai beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istrinya, para sahabatnya melanjutkan iktikaf, sehingga ini menjadi sunnah ya muttaba'ah, sunnah yang terus menerus diikuti oleh ya generasi demi generasi. Kemudian setelah itu ya, hadisnya Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan bahwasanya dahulu Rasulullah SAW beliau iktikaf 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, itu hadis Bukhari dan Muslim. Walahu syartani, dan iktikaf itu memiliki dua syarat. Ya, memiliki dua syarat, atau kata mu'alliqnya di sini ruknani, dua rukun. Dua syarat dan dua rukun di sini maksudnya sama. Yang pertama an-niyah, niat. Sebagaimana di dalam ibadah-ibadah yang lain, seluruh ibadah harus ada niatnya. Namun niat itu ya, niat itu tidak dilafadzkan. Ya, niat itu diikat di dalam hati. Kalau mau wudhu ya niatnya wudhu. Niat masuk masjid ya niatnya masuk masjid. Niatnya sholat di dalam hati, niatnya sholat. Kemudian diiringi dengan doa, kalau mau wudhu bismillah. Sudah niat dulu kemudian bismillah. Masuk masjid
Ya, niat masuk masjid bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya, dan doa-doa yang lain. Jadi niat seperti niat mau umrah. Niat di dalam hati labbaik Allahumma umratan diisyarkan dengan lafaz talbiyah. Seperti haji, niat di dalam hati kemudian dilafadzkan dengan isyar. Isyar itu sesudah niat. Labbaik Allahumma hajjatan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Ya niat, ya iktikaf di dalam hati. Tidak ada nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lailatan aw lailataini lillahi ta'ala. Jadi ia tidak disebutkan di dalam hadis, ya niat itu dilafadzkan dengan lafaz khusus. Kemudian yang kedua, wallubsu fil masjid. Wallubsu fil masjid yaitu berdiam diri di masjid. Kalau tidak berdiam diri di masjid berarti sudah batal iktikafnya. Karena syaratnya sudah tidak terpenuhi. Ya, dia sudah punya niat untuk iktikaf di masjid, tapi dia tidurnya di halaman, di lapangan. Ya, tidurnya di rumah. Ya, ini sudah ada satu niat, tapi syarat yang satunya tidak terpenuhi, yaitu berdiam diri di masjid. Sudah niat, ya, iktikaf kemudian sudah berdiam diri di masjid. Tapi yang dibahas permasalahan-permasalahan yang bukan ibadah, permasalahan dunia dan seterusnya. Ya ini sudah sah iktikafnya, tapi nilai iktikafnya ya berkurang karena tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi iktikaf ya nanti ketemu sama teman-teman, ya ngobrol, kemudian berdiskusi dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ini ya betul iktikaf, sudah benar, tapi ada sesuatu yang ya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kita iktikaf. Iktikaf itu mendekatkan diri kepada Allah. Apakah itu dengan berzikir, dengan membaca Quran, ya kemudian dengan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah, ya atau ya majelis ilmu, ya atau hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak keluar dari rumahnya. Ya, dia tidak keluar dari masjid, tidak pergi ke rumahnya, maksudnya tidak pergi ke rumahnya. Diriwayatkan bahwasanya beliau mengeluarkan sebagian anggota badannya ketika beliau iktikaf di masjid, kemudian mengeluarkan ya kepala beliau keluar, kemudian disisiri oleh ya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu boleh mengeluarkan sedikit dari anggota tubuhnya. Jadi ya, kemudian sesudah itu wala yakhruju anil i'tikafil manzuri illa li hajatil insan. Wala yakhruju minal i'tikaf al manzur, tidak keluar, tidak boleh keluar dari i'tikaf yang dinazarkan. Jadi di sini disebutkan i'tikaf yang dinazarkan. Ada iktikaf yang dinadarkan, ya seperti ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya beliau bernadar untuk iktikaf di Masjidil Haram sehari atau semalam. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadrik, tunaikan nadarmu." Jadi kalau ya bernazar, saya mau nazar ya karena Allah untuk iktikaf di masjid, ya masjid
disebutkan masjidnya atau Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi atau Masjidil Aqsa, ya itu wajib ditunaikan karena ketaatan, amal ketaatan. Ya amal taat, ya man nadzara an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah, hendaklah dia kerjakan. Wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'si. Dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dikerjakan. Ya kemudian enggak diboleh dikerjakan tapi membayar kafarah, denda, sumpah, kafarah yamin. Kafarah yamin itu memberi makan 10 orang miskin, atau kalau tidak bisa memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak, budaknya orang yang Islam, orang yang beriman, atau kalau tidak mampu puasa 3 hari berturut-turut. Itu namanya ya kafarah yamin, bersumpah kemudian tidak ditunaikan, membatalkan sumpahnya kemudian tidak ditunaikan. Seperti saya bersumpah, ya bersumpah nanti siang saya akan memberi makan semua teman-teman saya, sumpah, tapi tidak dikerjakan. Oh ya, memberi makan ya enggak jadi, padahal dia sudah bersumpah, ya dia membayar kafarah, membayar kafarah. Memberi makan ke teman-temannya boleh, ya boleh atau tidak, amal kebaikan atau tidak, mentraktir semua yang di masjid ini boleh atau tidak, ya boleh, amal kebaikan. Ya, kemudian dia batalkan. Ya, dia membayar kafarah. Mungkin dia punya budak, dia bebaskan budaknya. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Atau memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak bisa, ya 3 hari berpuasa. Itu kafarah. Demikian juga nazar. Nazar, ya, yang wajib ditunaikan hanya satu nazar ketaatan. Kalau nazar maksiat enggak boleh ditunaikan. Ya nazar mubah ya boleh ditunaikan atau boleh membayar kafarah. Ya nazar yang taat itu boleh, nazar yang mubah juga boleh. Atau tidak ditunaikan juga tidak mengapa. Suatu yang mubah. Itu sesuatu yang makruh. Saya bernazar nanti ingin berdiri di bawah sinar matahari selama 3 jam. Gitu, ya. Boleh. Ya, atau ya tidak usah dikerjakan tapi bayar kafarah. Tidak usah dikerjakan, bayar kafarah. Dan yang enggak boleh dikerjakan cuma satu, nazar maksiat. Nazar ingin bermaksiat, minum khamr, ingin berzina, ingin pergi ke sana ke sini, nazar. Dan nazar itu diucapkan, saya bernazar karena Allah. Ya, nazar itu ya bisa terjadi. Mungkin seseorang dia sakit. Ya, kemudian melihat orang lain sehat, saya ya teman-teman saya sehat, saya nanti kalau sembuh saya bernazar. Ya, kalau sudah sembuh saya akan puasa Senin Kamis selama setahun. Itu nazar. Harus dikerjakan. Ya. Kemudian Allah berikan kesembuhan. Atau ya, kalau nanti lulus ujian, ya lulus ujian, saya akan bernazar. Akan puasa Senin Kamis selama 6 bulan. Itu harus dilaksanakan kalau itu nazar yang taat. Di sini disebutkan wala yakhruju minal i'tikafil manzur ila li hajatil insan. Tidak boleh keluar dari i'tikaf yang sudah dinadarkan kecuali karena ada hajat manusiawi. Hajat manusiawi itu ya seperti makan, minum, kemudian ke kamar mandi,
kemudian ya yang darurat, ya sesuatu yang tidak bisa tidak, mungkin berobat, pergi ke dokter kalau sakit, itu hajat manusiawi. Ya kalau nggak ada hajat jangan keluar ketika iktikaf. Ya iktikaf ya keluar, ya setiap saat keluar itu bukan iktikaf. Ya kalau iktikaf yang sesungguhnya tidak keluar kecuali ada hajat atau bahkan darurat. Sesuatu yang tidak hajat seperti ya menjenguk orang sakit ya tidak dianjurkan. Tidak termasuk sunnah bagi orang yang iktikaf itu untuk menjenguk orang sakit. Ya atau ya menyolatkan jenazah. Mengiringi jenazah. Demikian juga ya hal-hal yang sifatnya tidak darurat atau tidak hajat. Itu tidak dilaksanakan. Au udhrin atau ada uzur min haidzin au nifasin, seperti haid dan nifas, karena wanita boleh untuk iktikaf. Ya, apakah boleh kita iktikaf di Masjidil Aqsa? Ya, sekarang enggak boleh, sekarang kan ada konflik. Ya, ini enggak boleh masuk ke sana. Ya, kalau seseorang bernazar ya wajib ditunaikan. Kalau bernazar mau iktikaf di Masjidil Aqsa. Ya, karena Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang ketiga secara kemuliaan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya Masjidil Haram, ya sholat di sana dilipat gandakan 100.000 kali. Kemudian Masjid Nabawi 1.000 kali. Kemudian Masjidil Aqsa 250 kali. Ya 250 kali. Itu yang lebih kuat ya daripada riwayat 500 kali. Ini lebih ya kuat, yaitu 250 kali. Dan Masjidil Aqsa ya satu adalah kiblat yang pertama. Ya kiblat yang pertama sebelum ya dialihkan untuk berkiblat ke Masjidil Haram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina selama 16 atau 17 bulan. Kemudian sesudah itu Allah menurunkan ya di dalam surat Al-Baqarah untuk berpaling ke Masjid Al-Haram, ke Mekah kembali. Kemudian ayolah ikhwah sekalian, la yumkinu al-muqamu ma'ahu, dan tidak mungkin bermukim di masjid kalau ada haid, nifas, sakit, yaitu udzur, boleh ya keluar dari iktikafnya. Ya kalau ada udzur seperti itu, wanita seperti datang bulan, ya kemudian waktu melahirkan, atau seseorang laki-laki atau wanita sakit, yaitu boleh untuk meninggalkan iktikafnya. Tidak ada qadha. Nanti kalau sudah setelah lebaran diqadha, tidak ada. Iktikaf tidak ada. Ya, iktikaf tidak ada, kecuali ya tadi nazar tadi. Nazar itu ya harus ditunaikan. Ya, iktikaf nazar untuk iktikaf 2 hari, baru sehari ya dilanjutkan ya nantinya hari yang lain, satu hari lagi, sehingga menjadi sesuai dengan nazarnya. Dan nazar itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti illa bil khair. Ya la ya, tidak datang kecuali dari orang yang bakhil. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ya kenapa? Karena dia mau amal soleh, nunggu diberikan kenikmatan dari Allah. Saya mau puasa, tapi ya saya mau diberi oleh Allah ini, ya nanti bisa jadi ya pegawai dulu.
kalau sudah jadi pegawai nanti saya akan ya beramal ini. Saya minta sama Allah disembuhkan penyakit saya dulu, nanti saya baru puasa. Yang seperti itu ya kurang baik ya. Tapi kalau sudah diucapkan, dilafadzkan sebagai nazar, ya wajib untuk ditunaikan. Dan orang yang menunaikan nazar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustadhira. Mereka menunaikan nazar ya, dan mereka takut akan suatu hari yang hari itu yaitu hari kiamat kejelekannya akan tersebar kemana-mana. Kemudian ayo ikhwah sekalian, wa yabtulu bil wat'i, dan iktikaf itu batal dengan menggauli istrinya. Ya, menggauli istrinya ya, apakah mungkin ya, bisa jadi ya, karena kalau ya dia mungkin punya tempat sendiri di masjid atau ya bagaimana ya, itu bisa jadi disebutkan oleh para ulama ya hal yang demikian, karena firman Allah taala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Allah berfirman, janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian iktikaf di masjid-masjid. Ya. Demikian juga ya dikatakan, ditambahkan ya, ya batal dengan mubasyarah, ya dengan bercumbu, ya sehingga dia mengeluarkan air mani. Ya, ini yang menyebabkan hampir sama dengan pembatal tadi, pembatal iktikaf yang telah disebutkan, yaitu menggauli istrinya. Kemudian kita lanjutkan, ya puasa sudah selesai. Lanjutkan masalah berikutnya, kitabul hajj, kitab tentang haji.